Demokrat menolak. Kami menolak secara tegas karena pertama, walaupun kami menghormati ya, kami menghormati siapapun di negeri ini yang menggunakan hak politik. Hak politik itu kan berbagai format, berbagai cara dan juga yang penting konstitusional. Tapi bagi kami menolak tegas. Mengapa? Karena bagi kami tidak ada urgensinya. Kita tahu bahwa pemilu sudah kita jalankan, alhamdulillah berjalan dengan aman, damai. Kalau ada kurang sana, kurang sini, ya wajar. Tapi kalau melihat dari hasil, paling tidak bukan hanya quick count, tetapi penghitungan fisik sampai dengan hari ini, memang pasangan Prabowo Gibran itu memiliki nilai yang signifikan jauh lebih tinggi dibandingkan dua kandidat atau dua pasangan lainnya.